Balik lagi di ini udah kepencet ya? Udah. Oke, lupa gua. Di Bang Bong Update Bang Bintang. Ya, betul. Bro Sam. Yo. Kita kedatangan gitar terbaru lagi nih. Skoy. Apa sih ini namanya? Sku. SQE. Apa sih nyebutnya? Ya, tadi kalau masalah sku bacanya, baca sku. Sku. Enggak tahu. Ya itu dah. Jadi kehadiran berapa batang nih? Nih. Ya, coba 3 batang. Wow. Oh, semua strat. Strat semua nih, Bang. Semua strat. Ini adalah seri paling murahnya sku nih. Mm-hmm. Sku apa-apa sih sku? Sku baca ya? Sku ya. Kalau enggak salah bacanya sku. Ini seri paling murahnya harganya enggak sampai 2 juta. Enggak sampai 2 juta. Humbucker single-single 1,2 ini murah kok ini. 1.950.000. Oh, kaget 1,2. 1,2 anjay. Kaget, barusan kaget. Ini seri apa sih nyebutnya? Ini apa? Seri apa sih? Enggak ada ya? Ada sih harusnya sih, tapi gue lupa. Gue cuma dimasukin ini doang. Ini sku. Sku strat. Iya, strat apa ya? Berapa 600 atau 300? SL 600 atau apa lah, lupa gue. Nah. Jadi ini alasan Bang Bong akhirnya jual gitar ini nih. Karena banyak yang request, Bang. Ada gitar 2 jutaan enggak, Bang? Gitar 1 jutaan enggak, Bang? Iya, jadinya gua mencoba mencari gitar 2 jutaan tapi yang masih proper menurut gua ya. Karena sur kemahalan. Sur kemahalan. Oh, karena James Taylor juga kemahalan. Kemahalan. Enggak, maksudnya hari gini ya. Gitar entry level kayaknya udah enggak ada deh yang 2 jutaan deh. Coba. Harusnya sih enggak ya. Squire tuh berapa sih paling murah? 4,5 kan? 4,5 sekarang. Sekarang tersirat kabar ya. Ini per hari ini ya, jadi per video ini dibuat Squire Ballet udah dilenyapkan. Oh. Jadi ganti Squire Sonic ya. Namanya nama tipenya Sonic. Iya, tipe Squire Sonic. Iya. Oke. Okay. Squire Sonic yang Ballet udah dimusnahkan atau udah discontinue. Yang masih ada yang Laurel apa sih yang Ballet Laurel Hardtail itu tuh. Hardtail. Iya, yang itu masih ada yang harganya. Oh, yang enggak ada tremolo. Iya, yang fixed bridge. Iya, itu yang harganya cuma 1.800.000. Itu doang yang tersisa. Iya, dan menurut gua sih itu cukup memprihatinkan sih. Iya, ada kurang ya. Speknya parah. Bukan speknya doang sih. Tapi emang iya, sempat nyoba kayak tapi ya gitulah. Iya, itu kayaknya sangat mengkhawatirkan. Jadi gua agak milih-milih nih. Sedangkan yang beli di Bang Bong kan enggak semuanya orang Cina. Bukan orang mau jadi enggak semuanya. Iya benar, enggak salah. Lah, enggak. Maksudnya enggak semuanya pengen spend money ya, yang banyak untuk beli gitar. Kan ada duit, ada bukan enggak ada. Cuman gua mau beli gitar yang 2 jutaan gitu. Enggak semua papanya kaya. Iya, makanya. Kaya itu siapa? Enggak usah. Lo jangan ya. Enggak usah. Jadi ya gua udah ngorek-ngorek nyari-nyari gitar, akhirnya gua menemukan si SQE. Sku. Squee. Ini mirip Shopee. Shopee. Mirip bagus enggak sih? Enggak ya? Sekelas sama bagus enggak sih dia? Bakas. Ini yang seri paling bawahnya ini. Dia sebenarnya juga ada seri yang 2.850.000. Mm-hmm. Ada juga, tapi kita masukin sementara yang ini dulu. Soalnya ini semua sama nih ya? Sama semua harganya. Beda-beda warna doang. Beda ya? Warna doang. Ini berarti di low warna apa ini, Bang? Olympic white dengan tortoise pick guard. Mm-hmm. Dan ini humbucker single-single ya. Mm-hmm. Kalau gua warna hitam dengan tortoise juga humbucker single-single ini. Ini Olympic black bukan? Enggak semua warna Olympic. Berarti ini Olympic Sunburst. Enggak tahu, pick Olympic. Waduh. Iklannya aduh. Ini Sunburst ya. Sunburst. Nah, jadi alasannya kenapa gua memilih masukin gitar ini untuk range harga 2 jutaan karena ini udah humbucker single-single. Nice. Bisa buat banyak jenis musik ya. Iya. Dan dia strat pada umumnya dan menurut gua rapi sih. Iya, rapi. Rapi. Coba boleh di tes jreng dikit. Tes audio, tes suara. Bang Sam. Oh.
motor ya. Iya. Kalau ketemu drive gimana sih? Coba ketemu drive. Dia kok main gitar pasti. Coba lihat, lo lihat lagi lagi. Itu buat ngetes ini hamba keren atau enggak? Oh. Kalau itu dapat suaranya, berarti enak. Ini enggak, ini enggak ini ya, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada push-pull-nya. Ah, yang 2,8 ada push-pull-nya. Ini HSS kan. Juga. HSS juga. Ya dong, kalau enggak ngapain ada pull dong? Hah? Kalau enggak ngapain ada push-pull? Kalau SSS. Enggak, itu ada apakah humbucker-humbucker atau humbucker-humbucker gitu kan. Mungkin buset, 3 humbucker. Yang kayak Gibson apa sih ada tuh? Iya, Les Paul. Les Paul seri apa gitu? Black Beauty. Black Beauty. Ya? Black Beauty. Black Beauty. Humbucker. Nah, jadi dia enggak ada. Tapi yang 2,8 ada. Nah, terus materialnya dia pakai kayu apa? Poplar. Oh, bodinya poplar. Poplar. Poplar itu apa sih? Kayak kayu apa sih poplar itu? Kayak sejenis kayu ya. Iya, sejenis pohon. Pohon. Itu Indonesia apa Taiwan gitu sih? Cungkok mungkin. Enggak tahu sih gua juga kayu, enggak tahu Abu Dhabi. Pokoknya pop lah buat musik-musik pop cocok dia lah. Enggak, jadi pop lah buat pop. Buat pop. Oh, berarti nanti ada metlar gitu kan. Bruce lah. Melar. Waduh. Terus maple neck. Maple neck. Ini strap. Oh, ya. Ini double ya, double maple di apa tupis ya ini ya. Iya, tupis. Yeah. Fretboard sama neck-nya. Neck-nya beda. Misa, bukan satu kayu. Nah, menurut lo Sam. Ya. Yeah. Ntar abis ini Bang Bintang cobain yang putih ya. Sembari tuning-tuning lo deh Bang Bintang deh. Oh iya, boleh nih tuning-tuning dulu. Lo tuning-tuning dulu. Gua mau tanya pendapat Sam dulu. Boleh. Gimana menurut lo? Okay. Asik. Ini range. Belum, sabar. Belum. Dia dulu satu-satu. Jadi ini kan range-nya 1 1950. Oke. Okay. Ya 2 juta lah ya. 2 juta ya, kurang-kurang dikit lah. Sejutaan ya kalau bahasa marketingnya sejutaan, gitar sejutaan. Padahal ya. 2 juta kurang dikit padahal. Oke. Okay. Buat harga gitar saya jutaan. Sejutaan. Iya, iya benar kan? Ya clean-nya oke. Sama ya kalau misalkan kalian mau beli ini buat main punk, buat main metal masih dapat, masih enak. Oke. Okay. Karena tadi yang ini. Dari belakang dia. Iya, dari belakang itu. Karena ini tadi kan kena dia bisa. Masih dapat. Dan kalau buat clean-cleanan ya enggak usah nanya lagi. Udah pasti. Jadi ya buat entry level buat teman-teman yang mungkin main atau gitar pertamanya. Gitar pertama ya. Atau Mas saya baru belajar main gitar tapi dananya terbatas. Saranin dong gitar apa yang buat pemula. Ya. Mungkin ini bisa jadi alternatif ya. Ya, kalau misalkan belanja di Bang Bong ya udah cari ya ini aja SKYOI. Sku. SKYOI. Waduh. Iya, SKYOI. Iya. Shopee. Waduh, enggak dong. Enggak. Skui. Jadi cukup rekomend ya. Ya, boleh lah. Di sejutaan oke. Ya, kita kan balik lagi kalau review ya. Balik lagi ada harga ada kualitas, tapi untuk harga 1.950.000 cukup aman kan untuk dibeli? Cukup dong. Ya hari gini. Udah proper. Yang penting original lagi ya? Iya, brand original bukan apa? Penderitaan gitu-gitu. Penderitaan. Ya kan aneh ya gitu. Ya ini barang original. Jadi ya udah pasti lebih proper. Iya, dan emang presisi ya. Kelihatan rapi, fretnya juga. Gading tajam ya pabrikan, Bro. Yes. Pabrikan. Warna-warna pilihannya juga aman. Iya. So far semuanya aman. Jadi okelah. Okay, boleh. 2 juta. Enggak sampai 2 juta. Yes, sejutaan. Sejutaan. Gimana, Bang? Kalau kirim dikirim? Ya kena ongkir dong. Berarti lebih 2 juta sekian gitu ya? Iya, tergantung di mana tempatnya. Kalau di Papua, mahal banget. Ongkirnya ya. Waduh. Ini yang lo pegang Olympic ya. Olympic white. Coba. Kemarin lo nonton Mr. Big apa? Enggak. Tahunnya belum di follow-in kayaknya. Kayaknya tahun tuh gak penting sih menurut gue. Waduh. Yang penting apa jari? Iya, enggak. Yang penting apa bunyi udah.
katanya lo abis ngulik lagu Mr. Big ya bang? Iya, tapi baru ini baru sampai ke judul doang, judul. Ngulik lagu baru sampai judul? Iya. Baiklah, oke. Gimana kalau dari lo, Mas Bin? Kalau nggak tar dulu main melodi dulu dong, melodi dulu dong, tipis-tipis dong. Itu apa ya? Waduh, melodi dong. Dah, nah jadi. Gak salah sih. Satu note doang gak salah. Tetap melodi. Ini asik. Oke, asik ya. Tapi gue kan, gue tuh lebih suka ini karena gitarnya ini kan ini ada. Apa sih namanya nih? Kalau gini namanya apa sih? No. Udah. Maksudnya warnanya apa nih? Oh. Kayak udah agak-agak tua-tua gitu. Ya, nah ini menurut gue nyarinya ini yang mirip punya momen ini. Ini kan kayak masih bagus banget. Ini putihnya, tapi terangnya. Gitu. Jadi kayak nggak matching, agak-agak kurang. Semoga kalau ada yang berikutnya ada yang ada warna, ada nggak warna yang kayak gini? Nggak ada, dia pilihannya kalau nggak salah ini sunburst, sunburst, black, white, biru ya, biru putih kayak, itu kan sih ya, putih kayak sunburst gitu, tapi sini biru-biru tuh ya, ini jadi putih kayak ada sunburstnya biru bang. Oh itu ada tuh kayak warna apa ya, pearl atau apa ya, gitu. Mutiara gitu kan, luarnya agak biru, dalam tengahnya agak putih gitu ya, jadi kayak semacam sunburst tapi sunburstnya pakai warna biru ya, dasarnya putih gitu. Bluebird berarti bukan sun ya, bisa moonbird kali ya, jadi gue teman-teman gue memang gue kurang suka dengan warnanya sih, emang gue ya udah sekarang terlepas ini. Dari nah kalau ini gimana menurut? Ini asik, warnanya. Oke. Okay. Langsung berubah ya? Ya. Oke. Okay. Dia kan masih agak nyambung nih dia dari yang apa? Edge apa edge ini ya? Edge. Ice edge ini. Bukan ice. Hah? Bukan apa ice sih? Edge. Edge dong. Vintage kalau enggak vintage. Seven edge. Nah, ini. Tapi ya baik lagi nih buat gua. Kalau gua pribadi make-nya terlalu bagus banget kayak apa? Putih. Terlalu putih gitu, terlalu mulus gitu. Mulus ya? Ya, berarti demennya yang lebih agak ada finishingnya. Iya. Ini kan memang ini ada doff atau ya, polosan aja. Mungkin kayak satin. Satin ya, satin. Itu suka yang satin apa yang glossy sih? Satin. Loh, ini satin. Enggak, satin. Warnanya, maksudnya warna kainnya nih. Oh, kainnya terlalu mulus apa sih? Terlalu putih gitu. Terlalu muda. Putih. Muda ya, itu muda ya. Ini kayak mungkin udah agak, ini kan udah agak, ini kan edge kan? Berarti kan udah agak tua hitungannya. Ya, jadi temennya kan ini edge. Ini masih yong. Enggak salah. Lek ini lek. Itu waduh, ya. Waduh, yong lek. Ya tapi mungkin kan selera kan, tapi kayaknya kalau secara penampilan enggak matching. Iya, tapi kalau untuk meremai ya udah ini mah enak sih. Ya, dan enggak terlalu berat juga sih ini. Enak ya. 1.950.000. Dan dia enggak berat di neck atau enggak berat di body. Enggak terlalu jomplang jauh lah. Kan ada gitar-gitar yang jomplang banget kan. Iya. Yang neck dive kalau enggak bodinya lebih berat sendiri, ini masih tolerable. Masih tolerable. Masih bisa ditoleransi. Oh. Nah, telurnya rebel. Telurnya tebal. Tolerable ya. Iya, masih bisa ditoleransi. Tapi sama dengan reliability-nya gimana menurut? Ya emang ini sih kan gue nggak terlalu suka strat, tapi ya udah ini aman-aman aja sih, maksudnya aman-aman aja. Layak nggak yang gimana, mungkin pasti kurangnya pasti ada, cuman gue kurang tahu juga kalau mungkin pemain yang strat mungkin lebih tahu gitu. Nah jadi gini, kalau lo punya duit 1.950.000 ini layak nggak untuk disikat menurut lo? Disikat apa? Disikat dibeli bukan disikat ya, dibeli kalau ya. Lo punya duit lo punya kuasa lo punya duit. Gue punya kuasa. Kuasa ini ya, efek kuasa. Iya, yeah, waduh ya. Gimana? Iya, yeah, lo punya duit cocok. Soalnya kak, ini doi, gak apa-apa, lanjut aja. Doi, musik. Oh, bass. Iya, yeah, ya gimana menurut lo? Ya, mungkin kalau gue sih ya layak, maksudnya untuk tadi kan bilang apa, gitar apa? Pemula atau gitar ya, pertama. Gitar pertama, entry level gitu. Iya. Yeah. Layak lah. Aman aja ya? Aman sekali kata gua apa? Aman ya. Halo lo, Sam. Sama, buat gitar 1 jutaan. 1.950.000. Iya, 1 jutaan enggak salah kan? Nah, iya. Ya terus misalkan memang teman-teman mungkin baru mau punya gitar listrik pertamanya, ya udah enggak masalah. Enggak masalah ya. Layak dibeli. Kalau gitar listrik kedua boleh enggak beli ini? Iya, enggak apa-apa juga. Gitar ke 19 boleh enggak? Boleh. Dewa dong. Waduh. Oke, jadi ini sengaja kita masukin untuk mengobati teman-teman
yang suka nanya, bang ada kita jutaan, selalu gue balas, nggak ada 2 jutaan bang, nggak ada, paling 2,7 gue bilang gitu kan. Dan akhirnya kita sediakan supaya semua bisa merasakan jajan di sini. Oke? Okay? Karena ada pride tertentu ya memang. Apa ya, jajan di Bangbong tuh kayak, wah, kan itu. Karena udah barang begitu, udah bang. Masuk Bangbong, berarti udah layak dikonsumsi. Apa ya, dikonsumsi. Gitu. Makanan. Ya di, berarti yang masuk sini itu adalah barang, gitar yang bener gitu, iya, bener, iya, jelas, iya, jelas gitu, jelas. Iya, saat gue menentukan gitar 2 jutaan ini gue puyeng, aduh gue mau jual yang mana ya? Nggak jual tapi banyak yang nanyain. Gue mau jual juga harus milih-milih, nggak sembarangan jual yang range-range segini, setidaknya layak untuk dibeli maksud gue kan. Yeah. Akhirnya gue menemukan SKO ini atau SKU. SKU. Atau SKUE. SKU. Untuk kalian nikmatin bersama-sama. Yeah. Oke. Okay. Jadi begini aja videonya bang. Iya mantap, ini SKU. Eski, apa sih? Eski ya, Esku. Esku. Bacanya apa sih teman-teman? Kalau ada yang tahu, komen dong di bawah ini dong. Seku. Eskioe. Sekoi. Sekoe. Skiu. Skiu. Atau Shopee. Iya, waduh. Oh, jauh itu jauh. Jauh. Bisa komen ya. Oke, jadi kalian udah bisa beli ini di Bangbong Musik Bekasi, harganya Rp1.950.000 brand new atau baru. Oke. Okay? Dapat apa ini enggak dapat? Softcase gitu atau gig bag enggak? Enggak, kayaknya enggak dapat softcase. Oh, kardus-kardus ya? Kardus doang. Sama kelengkapan paling. Kelengkapan kayak kunci L. Nah, ini saya dibawa, coba kasih lihat ya, kasih lihat tuh satu. Boleh. Nah, ini brand new. Nah, coba iya benar ya. Bang, beli ini dapat apa sih? Kita coba buka. Oke. Okay. Dapat apa sih ini? Yang pertama pasti benar dapat kardusnya. Kardusnya. Terus. Nah, terus di pas kita buka dapat apa nih? Oh, di bawahnya nih. Oh, dapat ini doang. Oh, kabel sama kunci L ya? Iya, kabel, kunci L sama handle. Dapat pick kasih Bang ini, Bang? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada ya? Styrofoam dapat nih dua. Styrofoam. Sama kardus ekstra. Iya. Kan harus detail. Oh, tapi dapat kabel lumayan ya. Ini ada. Iya tuh. Dapat handle juga. Ada handle-nya. Kunci L buat password-nya. Oke. Di sini. Siap disikat kalau gitu. Thank you teman-teman. Bang, bisa tutup, Bang. Teman-teman jangan lupa like, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Ria Ricis. apa sih ini? Ini apa sih? Bangbong apa Freddy sini? Freddy tapi Bangbong sama aja. Iya, pokoknya inilah yang ditonton ini di subscribe sama nyalain lonceng. Lonceng. Yeah. Lonceng gak namanya? Biar ini ngasih tahu. Dapat notif. Iya, notif. Oh iya. Iya. Oke. Okay.